Dilansir koran viral dari Banten Esko ID dengan judul Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Tangerang Merak, Mobil PJR Remuk 1 November 2020. Dilansir dari Banten Esko ID, kecelakaan lalu lintas secara beruntun terjadi di Tol Tangerang Merak arah Jakarta, tempatnya di Pipitan, Walantaka, Kota Serang, pada hari Minggu tanggal 1 bulan 11 2020, pukul 7.44 waktu Indonesia Barat, pagi. Kecelakaan beruntun itu melibatkan 3 kendaraan, yakni kendaraan petugas Korlantas Polri PJR Serang Timur nomor unit 9320, dump truck dan sebuah minibus R3 abu-abu metalik dengan plat B1979NZB. Akibat kecelakaan tersebut, 3 kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Kendaraan unit petugas PJR mengalami kerusakan cukup parah pada bagian belakang karena tertabrak truk. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Tangerang Merak, foto istimewa. Sementara itu, kendaraan R3 mengalami kerusakan pada bagian depan karena terlibat dalam kecelakaan tersebut. Belum diketahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. Betul, ada 3 unit kendaraan-kendaraan ketiganya sudah digeser atau dievakuasi ke pos PJR Serang Timur, kata Kemal, operator PT Astra Infra Tol Tangerang Merak. Kondisi lalu lintas saat ini sudah kembali normal. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Banten Nesko ID.